Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Udah pada makan siang belum nih? Wah, kayaknya pada belum makan ya. Makan dulu ya, makan dulu nih sambil nonton video ini. Biar lebih semangat lah nontonnya, oke? Lanjut. Ya, di tengah meningkatnya ketegangan antara Yunani dan Turki, Prancis dilaporkan akan menjual 18 jet tempur Dassault Rafale untuk melawan tetangga Mediterania-nya itu. Ya, jet tempur buatan Prancis itu telah jadi sorotan media setelah India menerima pasokan pertama di tengah bentrokan dengan Cina. Menurut laporan media lokal Yunani yang dikutip Euroscience Times pada Selasa 1 September 2020, kontrak jual-beli antara pemerintah Prancis dan Yunani sedang dalam tahap lanjut, yang akan membuat Angkatan Laut Udara Hellenic menambahkan skuadron Rafale ke armada Lockheed F-16 Fighting Falcons Dassault Merak 2000 dan McDonnell Douglas F-4 Phantom 2 mereka. Kesepakatan tersebut dilaporkan akan selesai pada akhir tahun ini. Laporan lain menyebutkan bahwa kesepakatan itu akan berlanjut dalam dua bagian, dengan bagian pertama adalah pembelian 10 unit jet tempur Rafale baru, sementara yang kedua adalah sisanya yang akan diberikan kepada hadiah untuk Athena. Bahkan, 8 Rafale diantaranya yang hendak dijual Prancis ke Yunani tersebut adalah jet yang sama jenisnya dengan jet tempur pembom fasilitas Turki di pangkalan udara Al-Watiya di Libya. Ya, Dassault Rafale adalah pesawat tempur bermesin ganda Prancis. Pesawat tempur multiperan ini dilengkapi dengan berbagai senjata. Rafale dirancang untuk mendukung supremasi udara, interdiction, pengintaian udara, dukungan darat, in-depth strike, anti serangan kapal, dan misi penjagaan nuklir. Pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Snecma M88 yang masing-masing mampu memberikan daya dorong kering hingga 50 kN dan 75 kN dengan afterburner. Ya, M88 memungkinkan Rafale untuk melakukan supercross sambil membawa 4 rudal dan 1 tangki drop. Meskipun bukan benar-benar pesawat siluman, Rafale dirancang untuk reduced radar cross section atau RCS dan infrared signature, yang berarti ia memiliki beberapa fitur siluman yang tidak dibesar-besarkan atau terlalu dibesar-besarkan. Jika kesepakatan kedua negara itu tercapai, jet tempur Rafale akan menambah kekuatan udara yang luar biasa bagi Angkatan Udara Yunani saat mereka melawan pasukan Turki dalam sengketa wilayah Mediterania. Nah bro, gimana menurut kalian? Wah, kapan ya Indonesia bisa beli Rafale nih? Atau Sukai dulu nih? Ya, terserah kalian, wahai pengamat militer abal-abal ya. Bercanda bos. Oke, silahkan kalian saya tempur sendiri di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri. Salam tempur.